kawan di Lantus ya. Halo teman-teman, sekarang saya sudah di ini di label Tamborasi. Jadi Tamborasi suasananya di saat pertama COVID-19 seperti ini ya teman-teman. Sampai gerbang sih. Cantiknya nih di gunung-gunungnya sih tuh. Kolam-kolamnya tuh mantap, ini di bawah. Bagus, kita kolam-kolam.
Oh,
katanya tuh? Tidak. Gua habis dari sana tadi tuh. Saya tidak masuk sama asu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Pantai Tamborasi. Lihat teman-teman, jadi suasana Tamborasi di saat tengah-tengah wabah seperti ini, teman-teman. Sana juga ada kantin-kantin. Kantinnya ya. Oke, Tamborasi ini masih masuk wilayah Kolaka. Perjalanan menuju Kolaka Utara. Tukang pegang tiket tunggu dia. Tadi teman-teman agak sangat tidak beruntung, kita habis menuju ke Danau Biru. Tapi sayang sekali untuk wisata Danau Biru masih dalam pembatasan COVID-19, jadi masih tutup teman-temannya. Kalau teman-teman pernah dengar suara jangkrik baca yang di kayu seperti itu teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk wisata Tamborasi ini agak cukup dijaga dari kebersihannya. Jadi di sini kebersihan dijaga, terus ada musola juga, bagi yang muslim bisa
sholat di sini ketika sudah masuk jam sholat. Kang, pegangin ini. Saya syuting mobil yang di atas, tidak kelihatan. Ya teman-teman, untuk Tambora juga ini sudah nasional, jadi jadi wisata Tambora ini bukan apa ya? Wisata itu kan milik pribadi. Baca. Dan teman-teman, sekarang kita sudah masuk sekitar 100 meter dari luar ke dalam. Dan puncak ke atas itu merupakan sebuah jalan akses menuju Kolaka Utara. Jadi di atas gunung ini ada sebuah jalan. Baca. Teman-teman. Tadi nggak bawa kru, pokoknya snack. Lupa. Snack di mobil? Iya. Iya, ada ban-ban. Ih, andai aku bawa baju. Jadi kalau mau ngebam, mau terapun-terapun buat teman-teman yang belum mahir berenang, bisa bawa ban-ban. Sudah disiapkan ya. Tergantung dari besarnya. Pak, bangnya berapa, Pak? 20 ya? Oke, teman-teman ya. Jadi untuk penyewaan bam di Tambora ini ada beberapa macam varian harga atau biaya sewa. Mulai dari 10.000 sampai 20.000. Dan ini ada teman-teman ya, pada tahu kan ini pohon ketapang. Baca.
Saya tidak tahu, Bang. Dan untuk para teman-teman yang adik-adik biasanya suka gini nih, nangkap-nangkap ikan tuh. Baca, baca. Yang kecil-kecil. Di sini ada untuk adik-adik percakapannya. Saya tangkap ikan di situ. Apa? Baru tiba mobil yang satu yang open car. Baru tiba kan terus tadi sudah terjadilah ya lesenya. Kasih mandi semua. Iya, masih ada sebagian. Saya mau mandi. Mandi kah? Iya, mandi dan enggak bawaan baju ganti. Ada semua di luar. Ada bajunya dia. Ada bajunya. Ganti aja dulu. Baju kemeja tuh. Itu nih, tapi kita mau pulang lagi ke sana. Oh iya, enggak bawa ya. Padahal udah dari mobil tadi. Yuk, kita keluar dulu minum kopi. Bisa juga. Iya. Ayo. Terus kita langkah keluar. Ganti ke rekornya. Tapi ganti celana, Mas. Pakai celana. Jadi? Apa? Saya juga ke depan. Aduh, lelahnya baru juga tiba. Ganti saya di mobil. Ayo di sini aja. Baju ganti. Itu mode white kan? Atau? What? Ini dia kayaknya ya. Ini kayaknya bukan deh. Oh ayo. Ini saya udah kasih basah. Udah tau. Sore kamera kan. Jadi suasananya sangat cerah, sangat bagus. Hei, aku jahit. Foto dia, foto.
Foto saja. Kirimkan saya nanti di WA saja. Lihat juga sebentar di YouTube channel ada itu. Lagi di oke, jadi untuk pengantin perempuannya ini nih baca oke. Memang video ini? Apa beda itu? Oh, apa beda itu? Apa beda itu? Apa beda itu? Thank you.
Ada yang suka? Let's go. Foto-foto. Oke. Kalau kena timer tobat. Baca. Boleh dia kan?
Mana mereka? Mana? Mana? Jadi ini lautan, lautan lepas ya guys. Ombaknya yang sop. Bagus ombaknya di. Foto dulu foto. Mama ini air. Jaga itu. Tidak sampai jemukin. Jadi mundur-mundur ya kakak ini. Kirimkan saya nanti di WA saja. Lihat juga sebentar di YouTube channel ada itu.